Biasanya orang pergi kat sisi ni nak habiskan duit, tapi this time kita nak tunjukkan macam mana kita capture gambar dengan hanya menggunakan smartphone saja. Sebenarnya kita boleh buat duit dengan gambar yang kita ambil menggunakan smartphone saja. Assalamualaikum geng. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Shibli. Dekat depan sekarang ni, kita sekarang ni tengah dalam perjalanan bergerak ke kampung baru untuk kita capture gambar bangunan KLCC. Tapi biasanya orang pergi KLCC ni nak habiskan duit, tapi this time kita nak tunjukkan macam mana cara yang betul, cara yang mudah kita capture gambar dengan hanya menggunakan smartphone saja. Sebenarnya kita boleh buat duit dengan gambar yang kita ambil menggunakan smartphone saja. Nak tahu macam mana cara dia? Let's go. So sebenarnya bila kita ambil gambar ni, dia ada tips je. Okey, ada tips je, ada cara dia, ada composition dia yang nak memastikan gambar kita betul-betul cantik dan mampu terjual. Sebab kalau kita ambil gambar ada noise ataupun tak cukup cahaya, ada bintik-bintik hitam, tak berapa sharp, itu antara tips untuk mereka yang nak jual gambar dalam platform dia. Apa platform dia? Kita akan sharekan sebentar nanti. Tapi sebelum tu, kita akan tengok dulu macam mana cara untuk mengambil gambar yang betul, yang tepat menggunakan smartphone saja. Let's go. Okay, kita dah baru sampai di lokasi parking. Kita akan pergi panjat bangunan PKNS. Let's go. Okay, sekarang ni kita berada di flat PKNS Kampung Baru. So kita nak ambil gambar KLCC daripada high angle. So kalau kebiasaannya untuk gambar kita buat stock photography sebenarnya, kita boleh ambil gambar antara gambar yang unik ataupun gambar yang ikonik. Jadi hari ni kita buat gambar yang ikonik, iaitu kalau tengok sebenarnya dah biasa dah ambil gambar kat sini, tapi kebiasaannya orang ambil gambar waktu sunrise. So ini sekarang kita ambil waktu tengah hari dan waktu sekarang pun lepas hujan. So cuaca pun cantik. Jom. Okay, so bila kita cakap pasal lighting, waktu yang terbaik adalah waktu cahaya dia soft, tak terlalu over, dan baru gambar kita akan dikemas dan juga cantik lah, insyaAllah. Gaya lah tu. Ayu. Siapa yang tak biasa dengan tempat yang tinggi ni memang akan gayat. Rendah dia punya apa nama ni? Dia punya ni, nampak? Alright. Kita dah sampai dah di lokasi salah satu spot paling menarik kalau kita nak ambil gambar sunrise di Kuala Lumpur, iaitu di Flat PKNS tingkat 16. Di bahagian tangga kecemasan ni kita boleh nampak view KLCC, ada Jambatan Saloma, kita ada M-Bank dan juga Lebuh Raya Lekas dan juga Kubur. Jadi sambil kita ambil gambar, sambil tu kita ingat mati. Okay. Jadi hari ni kebiasaannya kalau tempat ni biasanya kita akan shoot untuk sunrise lah. Tapi hari ni kita tak nak shoot sunrise sebab gambar sunrise saya dah ada. Sekarang ni kita ambil gambar pada waktu tengah hari di mana langit kebiruan. Sebenarnya waktu ini juga kalau untuk stock fotografi, kita ambil gambar pada waktu-waktu sebegini pun sebenarnya mempunyai nilai yang tinggi. Dia bukan sekadar sunrise, sunset, sama waktu langit biru ataupun waktu sekarang ni boleh lepas hujan. Menariknya lepas hujan ni pemandangan dia very sharp, very clear, tak berjerebu. Jadi gambar kita mantap. Jom tengok saya ambil gambar untuk stock photo ni. Oh,
Okey, ni gambar yang kita dasarkan pada hari ni. Boleh nampak dari segi composition dia, kita ada rule of third, kita bermain dengan foreground. So bila gambar kita kemas betul cara susunan dia, kita boleh nampak lah leading line, composition-composition yang ada dalam kita punya gambar bagi mencantikkan kita punya gambar. Okey, part ni sebenarnya mic ada masalah sikit, so tak dengar suara saya. So sebenarnya apa yang sedang dibincangkan tu adalah ketinggian tembok tersebut. So macam tak berapa selamat. So bagi mereka yang ada masalah ketakutan tinggi, so kena berhati-hati kita berada di tempat yang tinggi. Alright, so jom kita pergi ke lokasi yang seterusnya. Alah, tak tutup zip tu. Okey, destinasi seterusnya kita akan bergerak ke lintasan Saloma. Let's go. Okey, sekarang ni kita dah berada dekat Saloma. Kemudian kita ada orang yang nak ambil gambar. Kita bagi tips lah, tips. Oh, wow! Awesome. Oh, so so how the photo? It's super nice. I mean, it's stunning. So, how's the photo? It's stunning. What, sudden interview? Yeah. Nanti masuk kita punya YouTube. Oh, really? Can I? So, tadi saya sebenarnya buat ambil gambar dia. So, I'm using the water as a reflection. With just a normal phone. Yeah, from a normal phone. So, that's why. So, we have our class smartphone photography. That's why siapa yang belum belajar lagi, you can join the class, okay? Okay, so tadi kita ada nampak Cikgu Shibli dah menunjukkan skill dia dekat orang yang lalu-lalang kat sini. Gambar memang cantik lah katanya. Memang terbaik. Cikgu Shibli memang profesional daripada dulu lagi. Hanya menggunakan smartphone dia, yang bukan Apple, bukan cap Apple, cap biasa je, tapi terkejut je. Betul. Okay, right. So kita akan tengok dulu apakah komposisi yang ada dekat dalam kita punya kawasan ni. Kita nampak bagi atas ni sebenarnya komposisi leading line, pattern and repetition, framing kita boleh apply dalam kita punya gambar. So jom bersama dengan Cikgu Shibli, kita nak ambil gambar Cikgu Shibli jap. Okay, so kita buat simple punya angle macam ni. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, good. Kita main sikit dengan low angle macam ni. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. So itulah dia komposisi yang mudah, yang merangkumi pattern and repetition, leading line dan juga framing. Function dia lah untuk membawa semuanya memfokuskan kepada subjek kita dalam gambar. Jom kita tambah lagi satu komposisi yang dinamakan sebagai reflection. Alright, okay, bagus. Kutip sampah, jangan biarkan. Sampah ni memang, hey. Nanti kita buang. Buang-buang, okay. Okay, so kita nampak sekarang ni ada reflection dekat bahagian bawah ni. Jom kita capture. Okay, Cikgu Ship kat sana. So untuk reflection, kita rendahkan sikit kita punya badan. Kita rapatkan kita punya lens kamera kita dengan sumber reflection ataupun sumber air. So, kita rapatkan macam ni. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. Okay, so kita dapat gambar yang siap ada reflection, komposisi dalam kita punya gambar. Okay, jadi sebab ada orang, so kita kalau nak masuk dalam Shutterstock kena pakai, kena ada model, kena surat model, surat kebenaran model, model form, model release. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita nak gambar tanpa ada orang, kita tak payah, lebih mudah lah untuk kita jual dalam Shutterstock. So, cikgu Alas, jom kita buat gambar model tanpa ada model. Okay, kita buat reflection sekali lagi, gambar tanpa orang supaya dia boleh dijual dalam Shutterstock. Okay, ready? Alright, siap gambar kita yang ada reflection, tak ada orang dan mudah untuk dijual dalam Shutterstock. Okey, sekarang kita nak ambil gambar dekat dalam KLCC pula. Cuma kena hati-hatilah, tak boleh pakai kamera yang besar, kita pakai smartphone saja. Let's go. Okey, sekarang ni kita nak ambil gambar KLCC. Abang Foodpanda ni tak? Kita ambil gambar KLCC. Dari sini ada leading line terus ke atas. Alright, jom. Tapi sekarang ni kereta tengah berjalan sebab kita ambil panorama. So kalau kita ambil panorama, kereta tengah berjalan, nanti kereta tu akan jadi panjang. Jadi kita tunggu masa tak ada kereta berjalan, waktu tu kita ambil gambar. Okey, sekarang ni kita boleh ambil, tak ada kereta, cepat. Alright, terbaik. Okey, itu dia. Spot ni memang sangat-sangat ikonik. Ramai orang ambil gambar, tapi kebiasaannya orang akan menggunakan wide lens. Tapi sebabkan wide lens tak ada,
Jangan risau, dengan smartphone pun kita boleh buat panorama yang cantik, nampak macam white lens eh. Nanti dalam editing kita boleh betulkan, cantikkan supaya tak terlalu menggelembung. Siapa nak belajar, masuk kelas. Jom. Okey, so kita nak masuk dalam KCC. Zaz dah masuk dah pun. Nak tahu gambar-gambar yang simple kita ambil dia pun sebenarnya kita boleh jual dalam Shutterstock secara editorial. Sebab dia ada nama-nama jenama yang quite popular. Contoh macam ni, Sephora, kemudian kita ada juga Cold Storage dan juga mana-mana jenama yang kita nampak dekat sekitar kita boleh kita jual sebenarnya, tapi ada syarat dia. Okey, nampak tak? Sekarang ni kita dekat, tadi kita dekat luar KCC, kita dah buat gambar-gambar yang sesuai untuk kita jual dalam Shutterstock. Sekarang ni kita masuk dekat dalam KLCC pula. Biasanya KLCC ni kita masuk duit memang habis lah. Barang ni mahal-mahal, pergi Sony Center beli kamera lah apa semua. Tapi sambil lepak, sambil tenung macam ni, kita ambil gambar macam yang Cikgu Shibli buat tadi, terus boleh jual dalam kita punya Shutterstock. Nampak? Tenung macam ni je. Relax je. Lepas kita ambil gambar, terus jual. Itu saja. Okey. Okey, sekarang kita nak mengambil gambar pemandangan KLCC menggunakan, bertambahkan dengan komposisi reflection yang ada dekat kolam KLCC ni. Jom kita try. Sekarang kita menggunakan mode panorama, kita buat macam ni. Okey, daripada kolam dia kita. Ya, siaplah kita punya gambar. Menggunakan mode panorama untuk menghasilkan gambar panorama yang cantik menggunakan reflection, part of composition yang ada dalam fotografi. Okey, so bila kita dah ada gambar-gambar tu, kita boleh je submit kita punya content dalam kita punya Shutterstock. Ini contohlah gambar-gambar kita dah pilih. Kemudian kita upload sahaja dalam kita punya Shutterstock sampai dia complete. Tunggulah kita punya gambar ini di approve ataupun tidak oleh Shutterstock. Sekiranya approve, alhamdulillah rezeki milik kita. Sekiranya belum lagi approve, usaha lagi. Lagi banyak gambar yang kita submit, lagi banyak income yang kita dapat. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh gambar-gambar yang dah pun berjaya dijual. Gambar KLCC tau yang kita orang shoot, langit kebiru-biruan. Okey, dah sebanyak 530 orang yang dah membeli dan memberikan hasil sebanyak 305.43 sen US dollar. Okey, kita dah selesai tadi, kita ambil gambar dekat luar bangunan, dalam bangunan, dekat depan tasik tadi. Nampak tak? So gambar-gambar kita boleh terus jual dalam Shutterstock dengan teknik yang betul. Kalau nak tahu, masuk kelas. Yeah, masuklah, kita buka saja snap.my untuk mendaftar kelas-kelas di Saifulnang Academy. Cara ambil gambar, cara jual gambar, cara buat video, semua ada. Semua ada dengan hanya menggunakan smartphone saja. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Dalam video Foto Sunday yang seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zass.